Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kegiatan program daripada ziarah kepada para aulia yang ada di Barus, di mana program ini adalah dari Rumah Tahfiz Maliga Yusufara Quran Barus, di mana telah berdiri lebih kurang 2 tahun, di mana salah satu atau beberapa tujuan daripada Rumah Tahfiz ini, yang pertama adalah untuk mengajak anak-anak generasi Islam untuk cinta Al-Quran, menjadi agar hafiz dan hafizah. Yang kedua, program yang kedua ini adalah program ekstra kurikuler yang disampaikan kepada santri kita untuk berziarah kepada para makam aulia yang ada di Barus. Salah satunya adalah makam Paman Tinggi yang sedang melaksanakan kunjungan, di mana tujuannya adalah agar kiranya anak-anak Barus mengenal atau tahu sejarah Barus. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya Barus ini adalah gudang daripada ulama-ulama yang dulunya, di mana kita tahu Barus adalah merupakan sejarah Islam yang pertama di Nusantara. Jadi oleh sebab itu, semoga kiranya saya sebagai mudir atau pimpinan Rumah Tahfiz Quran Barus menyalurkan sedikit ilmu yang ada bagi kami, agar kiranya anak-anak generasi ke depan mengetahui tentang sejarah Islam dan sejarah kota Barus. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa nanti terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mohon dukungan dan doanya. Semoga kegiatan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada makamku. Bukan minta itu wajib indah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi melalui wasilahnya, karomahnya. Jadi apa doamu nak? Salah satu bisa, ya Allah, dengan berkah kami ziarah ke makam auliamu ini, murahkanlah kami untuk habis Quran. Bisa. Kita berpohon kepada Allah, tapi melalui wasilah daripada orang-orang yang mencintai Allah itu, aulia Allah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi ini kalimat tauhid. Nahya biha wa namutu biha wa biha nuhasu insyaallah. Dengan kalimat ini kita hidup, dengan kalimat ini kita mati, dengan kalimat ini kita akan dibangkitkan di hari kiamat. La ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna, orang-orang mukmin, la yamutuna, mereka tidak mati. Orang-orang mukmin itu hakikatnya tidak mati. Bal yunqaluna, tapi mereka itu dipindahkan, min darin ila darin, dipindahkan dari satu alam ke alam lain. Mahligai itu artinya istana kecil. Kerana tampak ko berbentuk gunung ini serupa mahligai istana. Dari sejarah yang kita ketahui, bahwasanya salah satu aulia 44 itu tadi ada di Makam Sunan Giri. Di situ ada ampek. Ada situ Zainal Abidin, Riko, Syekh Rukunuddin, situ Khatib, di bawah Muajjam. Siddiq. Siddiq. Secara bahasa Arab, mahliga itu artinya mahali ja'i. Mahali artinya tempat, ja'i itu orang-orang pendatang. Jadi kogonlah tempat komunitas orang-orang pendatang dulu kabarus. Karena ikut tinggi di bawah itu dataran rendah, ikut tinggi. Jadi ikut tempat tidak dulu komunitas sudah ada.